sebagai ketua LPHD Buana Utama Desa Panji, saya sudah memberikan beberapa pendampingan terhadap para petani pengelola hutan yang ada di Desa Panji. Luas hutan yang kami kelola seluas 129 hektar, di mana berbatasan langsung dengan Desa Wanagiri, daerah hutan Wanagiri, hutan Panjianom, sebelah timurnya hutan Sambangan. Saat ini yang sudah menerima bantuan dari program pemerintah dari Dinas Kehutanan di program Bank Pesona ada dua kelompok KUPS, yaitu KUPS Dieng Tali berupa bibit ternak kambing, terus KUPS Mertesari berupa bibit babi. Untuk program BPSKL-nya sendiri ada tiga kelompok yang mendapatkan bantuan, yaitu pertama kelompok KUPS Segar Mokoh berupa stup lebah, lebah trigona dan apiserana. Terus yang kedua mendapatkan alat pemeras madu. Terus yang ketiga yaitu alat packagingnya. Untuk KUPS Bangsing Beringin mendapatkan satu buah gazebo dan juga drone. Terus untuk KUPS Tambu Warasnya mendapatkan bantuan alat giling, terus oven, sama mesin pemarut. Nanti harapannya semua kelompok sudah bisa menggunakan alat-alat yang diberikan. Kendala yang kami hadapi, mungkin yang dilakukan oleh kelompok saat ini adalah yang pertama dari KUPS Bambu, Dieng Tali, banyak ternak kambingnya yang mati dikarenakan iklim ataupun cuaca yang sangat berbeda dari tempat pengambilan bibitnya mungkin. Terus yang kedua dari KUPS Mertesari di tahun 2020 banyak juga babinya yang mati. Apakah itu terkendala karena virus atau pakan atau memang karena perubahan cuaca? Harapannya pemerintah bisa memberikan pelatihan ataupun pendampingan terhadap kelompok penerima bantuan. Saat ini KUPS sedang bergerak dalam menciptakan produk. Dari KUPS Tambu Waras sudah bisa membuat produk sari rimpang berupa sari jahe merah, sari jahe, sari temulawak, sari kunyit, yang itu bahan-bahan utamanya, bahan bakunya ditanam di bawah tegakan hutan. Begitu juga dari KUPS Bangsing Beringin, saat ini sudah menata beberapa daerah tujuan wisata seperti Mandian Dieng Tali yang nanti kedepannya kita jadikan satu dengan kerjasamakan dengan Desa Sambangan dan Wanagiri untuk wisata tiga air terjun, yaitu air terjun Canging, Bidadari, dan air terjun Cemara. Untuk KUPS Segar Mokoh, kendala kami adalah belum begitu mengerti peternakan lebah yang kami lakukan. Tetapi berjalannya waktu, petani kami sudah bisa mengambil kembali, memancing kembali dari lebah-lebah yang kemarin hilang. Kami sudah taruh beberapa stup di daerah hutan dan ada juga yang ada di dekat rumah petani. Jadi harapannya semua pelatihan ataupun pendampingan terhadap kami bisa tetap dilakukan. Om Swastiastu, yang Kepala Desa Panji, dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya selama ini pemerintah kabupaten dan khususnya di LPHD. Dengan kemajuan yang kami harapkan ke depannya, dan harapan kami ke depan adalah terus diberikan pendampingan terkait dengan hal-hal yang prinsip agar bantuan pemerintah betul-betul paripurna. Dan apa yang menjadi target kami di desa dengan LPHD ini, harapan kami betul-betul mendapatkan hasil yang maksimal. Tiang mau ucapkan terima kasih
kepada Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan BPSKL Jawa Bali Nusra, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, dan UPDC KPH Bali Utara, yang mengucapkan terima kasih karena sudah diberi bantuan berupa oven dan mesin penggiling yang sudah diterima dan sudah dirasakan manfaatnya. Kami sekarang kelompok sudah mulai membuat produk. Produk kami berupa sari jahe merah. Terus harapan kami ke depannya, semoga dari KPH ikut terus peduli kepada kelompok kami dan memberi peralatan yang lebih modern lagi, sehingga dengan peralatan yang lebih bagus sehingga bisa menunjang penghasilan produk yang lebih maksimal. Kami salah satu anggota kelompok Merdesari. Di tahun 2019 kami mendapat bantuan dari kehutanan. Salah satu adalah program dari Bank Pesona. Beberapa anggota kelompok kami banyak babinya yang mati, dimungkinkan karena terkena virus ataukah masalah pakan. Diharapkan kepada pihak terkait agar bisa memberikan pelatihan dan pendampingan.